Karena kesombongan iblis untuk tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari syurga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka saghirin maka turunlah kamu darinya Dari surga wahai iblis karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan perintah untuk pengusiran iblis dari surga dan dicabutnya kedudukan tinggi yang dimiliki oleh iblis, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberinya penangguhan waktu dan tetap menghidupkannya hingga hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan iblis karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dan kehendak yang tidak akan ditentang oleh siapapun dan tidak ada yang menolak putusannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permintaan iblis di dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Qala anzirni ila qala innaka minal mudharin iblis menjawab berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala berfirman benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu